Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi kawan di Legenda Jatuh Dunia Untuk video ini kawan kita akan melihat permainan Levi Rosman Atau si Gotham Chess kawan untuk mengejar mimpinya Untuk mendapatkan gelar Grandmaster di turnamen Madrid Chess Festival 2024 Seperti yang kalian ketahui kawan Levi Rosman merupakan Youtuber catur dengan jumlah subscriber Yang paling banyak di muka bumi ini sekarang kawan lebih dari 5 juta subscriber Ya, admin tidak ada apa-apanya, kawan. Cuma eh, 70 ribuan eh, saja, ya. Bukan target sih, admin untuk mendapatkan subscriber banyak. Yang penting bagi admin yang mampir ke sini bisa happy, bisa mendapatkan manfaat banyak untuk belajar catur. Hanya itu harapan admin, kawan. Dan, seperti yang kalian ketahui, Levi Rosman ini kawan hanya bergelar International Master. Dan, sebagian kawan-kawan juga mulai mengikuti Levi Rosman atau Gotham Chesney saat ada tragedi Dewa Kipas beberapa tahun yang lalu, kawan. Nah, di momen itulah subscribernya langsung menanjak naik, kawan. Begitu juga dengan subscriber admin saat itu, ada berkah dari Dewa Kipas, kawan, mengangkat legenda catur dunia ataupun juga channel-channel catur -channel dunia. Langsung, kawan sangat uh, menanjak waktu itu subscriber admin uh, saat ada tragedi Dewa Kipas. Oke, okay, kita tak perlu persoalkan masa lalu tentang Dewa Dewa Kipas ataupun Levi Rosman saat itu kawan, sekarang kita lihat permainannya si Chess di Madrid Chess Festival 2024. Di mana turnamen ini ada beberapa kelas kawan yaitu uh, turnamen terbuka ataupun turnamen tertutupnya. Kalau Levi Rosman ini berada di turnamen tertutup untuk kategori A dan ada juga youtuber lainnya kawan yaitu Eric Rosen kawan temannya Iren Sukandar untuk kelas tertutup B dan ada juga anak Kramling anak dari pihak Ramling kawan bermain di kelas opennya oke kawan untuk game dari Levi Rosman ini saya ambil pada game ke-8nya kawan sampai game ke-8 Levi Rosman ini mendapatkan tiga kali kemenangan kawan berada di posisi kedua kawan Menang pada game pertama mengalahkan seorang Grandmaster. Kemudian game ketiga kembali memetik kemenangan. Dan kembali memetik kemenangan ketiganya pada game kelima mengalahkan seorang Grandmaster. Selebihnya berakhir mes kawan kecuali game ke-8 inilah yang akan kita ulas. Levi Rosman pegang hitam. Dan lawannya adalah seorang International Master kawan. Admin belum tahu kawan apakah Levi Rosman di turnamen ini untuk mengejar norma terakhirnya. Walaupun mendapatkan norma terakhirnya kawan, mungkin akan mengejar elo setelah mendapatkan norma, norma terakhirnya kawan Karena elo-nya masih, e, masih jauh dari angka 2.500 Yang menjadi satu syarat untuk mendapatkan e, gelar Grandmaster Oke langsung saja kawan e, Pion E4 ada pion C6 karukan defense dimainkan oleh Levi Pion D4, pion D5 kawan Pion E5 variasi pion maju, gajah F5 Nah kalau kalian menemui permainan karukan seperti ini variasi apa yang kalian pilih banyak sekali kawan pilihan dalam permainan gajah F5 variasi pion maju karukan kuda F3 paling umum atau variasi tal mungkin dengan pion H4 di sini Julio Suarez memilih dengan langkah pengembangan kuda D2 pion E6 agar gajah gelapnya juga segera berkembang untuk berikan dukungan bagi pion C kalau ingin diadu kawan ataupun ya, berikan jalan bagi kuda untuk berkembang di langkah berikutnya setelah gajah terangnya keluar tidak terkurung oleh rantai atau piramida pion yang diciptakan. Dalam permainan karukan memang seringkali kita dapati ada problem untuk mengeluarkan gajah terang. Ya saat memainkan karukan seperti ini kawan apakah gajah ini terlebih dahulu dikeluarkan atau menutup permainan kawan. Pion E6, kuda B3 untuk jaga petak C5 dari potensi pion C ini didorong kawan nah di sini pion a6 yang biasanya paling banyak kuda d7 kawan untuk menekan pion e atau berikan dukung bagian bagi pion c nanti jika ingin didorong tapi sedikit menahan diri levi bermain dengan pion a6-nya kuda f3 pion c5 sekarang didorong diterima ambil balik oleh gajah pengorbanan sementara kawan karena levi mengeluarkan menterinya ke A5 skak dan mendapatkan kembali kuda putih kuda D4 serang gajah. Tidak ditarik mundur kawan. Kuda E7 pilihan bagus untuk mempertahankan gajahnya. Dan jika kalian melanjutkan pertukaran seperti ini. Berharap bermain dengan sepasang kuda melawan sepasang gajah. Cukup menarik. Kalau kalian ingin bermain seperti ini. Tentu ide ataupun kreativitas. Menjadi penentu juga dalam permainan. Bukan hanya langkah presisi kawan. Tapi menahan diri kawan. Bermain dengan langkah gajah E2 persiapan rokade menteri mundur ke C7 serang pion kawan ada pion F4 gajah E4 serang pion lagi baru rokade kuda B berkembang ke petak C6 menantang pertukaran kuda ditolak pengembangan gajah E3 dipilih oleh putih baru Levi Rosman rokade di langkah ke-14 nya nah sekarang gajah tarik mundur ke petak E2 Adapun kuda langsung manuver ke petak B3, buka diagonal, untuk menghindari pertukaran juga salah satu opsi yang ditawarkan oleh Stockfish tapi memilih gajahnya mundur ke peta F2 dan akhirnya Levi menukarkan kuda pukul kuda D4 caplok kembali dengan menteri agar menteri langsung aktif di sentral kawan nah sekarang pion F6 untuk membuka permainan ini juga untuk memberikan kesempatan bagi hitam untuk melakukan counter kawan lewat sisi raja nanti di lajur F. Gajah G4 serang pion dan akhirnya ditutup lagi oleh Levi dengan pion F5 tidak memberikan kesempatan gajah untuk menusuk lebih dalam lagi kawan. Pion F5. Gajah mundur ke E2, kuda C6. Menteri bergerak ke B6 menantang pertukaran, ditolak bergeser ke F7. Sekarang gajah C5 benteng bergeser, benteng FC8, ada gajah D6. Berkoneksi dengan pion, posisi gajah cukup merepotkan kawan. Tapi sementara ini, engine menilai hitam posisinya sedikit mempunyai keuntungan. Apa keuntungannya? Ya sama kawan, di sini ada kekuatan gajah yang merepotkan baris belakang pertahanan masing-masing. Kemudian ada pion G5. Levi mencoba mendobrak permainan ingin menang kawan. Pion h6 terlebih dahulu, kawan. Tapi memilih dengan pion g5, dan langsung saja bisa dicaplok di sini. Pengorbanan ini, kawan, mungkin ada menteri g7 dan menteri bisa mundur lagi untuk pertahankan pion. Tapi putih menahan diri, menarik mundur menterinya ke peta e3, dan pion ini bisa didorong oleh hitam untuk mendapatkan ruang. Tapi Levi bermain dengan menteri g7, dan masih pilihan terbaiknya adalah pion f pukul pion g5 menahan diri putih kawan bermain dengan menteri G3 dan masih bisa didorong pion ini maju ke petak G4 tapi Levi menahannya dengan pion H6 saja benteng F2 sekarang nah kuda manuver ke petak D8 coba nanti coba eliminasi gajah atau benteng siap diangkat kawan tapi sementara ya tentu ada gajah yang mengawal ruang terang ini gajah F3 langkah kesalahan dari putih kawan masih pion pukul pion g5 merupakan opsi terkuatnya. Tapi ya di sini terlihat nanti mungkin kurang nyaman putih dengan pergerakan pion hitam yang cukup masif kawan. Memilih gajah f3 untuk netralisir kekuatan gajah terang kawan dan bisa langsung diterima di sini pilihan terbaiknya tapi memilih angkat benteng ke c4. Dan masih pion f pukul pion g5 merupakan pilihan opsi terbaiknya memilih dengan langkah benteng e1 keluarkan benteng masih gajah pukul gajah yang terkuat Memilih dengan kuda F7 Ingin eliminasi gajah gelap kawan Dan sekarang Gajah tarik mundur ke E2 Memilih dengan gajah pukul gajah E3 Ambil balik Menggunakan pion D Menggunakan benteng yang terkuat kawan baguhan hantam benteng sini Nah kalian ambil menggunakan pion D sekarang Memilih Mengambil balik langsung menggunakan pion Nah pion B3 usir benteng segera mungkin tapi memilih dengan langkah pion H4 sekarang saatnya untuk membuka permainan dengan pion G pukul pion F4 menteri ambil nah kalian dorong pion H5 atau raja bergeser ke H7 Levi Rosman membuat langkah kesalahan kembali melewatkan langkah terbaiknya untuk menyerang gajah benteng D8 baru sekarang dibuka oleh putih pion H pukul pion G5 pion ambil balik ambil balik kuda ambil balik berikutnya raja bergeser ke f1 untuk menghindari ancaman di sini kawan skak dan discover oleh karena itu raja bergeser ke f1 di sini ada satu langkah kawan atau beberapa langkah yang disarankan oleh engine tapi yang terkuat dengan pion e3 membuat pengorbanan pion untuk berikan jalan bagi benteng juga ikut bermain kawan mungkin diadang dengan benteng f4 tapi memilih dengan langkah kuda ke mundur ke peta F7 untuk serang gajah. Masalahnya ada benteng E3 kawan yang siap digeser untuk menusuk menteri raja ini. Kuda ke 6 tidak berani ambil. Engine menyarankan ambil gajah, tapi masalahnya ada menteri H4 serang benteng dan persiapan benteng digeser ke sini. Itu yang menjadi masalah juga kawan tapi kuda bergerak ke hanam Cukup logis untuk menghadang pergerakan benteng di lajur G ini. Menteri h serang benteng di belakang. Benteng diangkat naik ke petak D7. Benteng G3. Kuda G4, langkah bagus kawan. Dan sekarang benteng F4. Sikat kuda mendapatkan menteri nanti ke depan. Dan di sini raja pun sulit bergerak lagi kawan. Coba lihat. Di ruang gelap ini ada gajah, seumpama sekarang bergerak ke peta F7. Tetap kawan, di sini benteng G yang bagus untuk ambil kuda. Coba lihat, malah posisinya dalam otomatis kena pin. Jika raja bergeser ke F7, lajur F tidak ada pilihan yang bagus lagi di sini. Hitam, bermain dengan benteng F7. Raja ke I1, kawan, untuk menghindari macam ini. Anggap saja kalian bermain dengan pion A3 ataupun tadi sikat kuda di sini ambil balik. Nah, masalahnya di sini kawan. Permainan bisa remis. Raja bergeser ke I1 pilihan terbaik. Menteri H7 menantang pertukaran ditolak menteri D8 skak. Raja bergeser dan benteng caplok kuda G4 skak. Di posisi Levi Rosman menyerah. Apabila permainan tetap dilanjutkan kawan, maka berikutnya skak lagi di sini. Tidak ada pilihan lain. Kalau kalian blokade, silahkan kawan. Kalaupun kalian lari di sini, ya skakmat satu langkah. Skakmat. Oke, itulah kawan. Satu game dari Levi Rosman. Si Gotham Chess kawan untuk mengejar mimpinya. Untuk mendapatkan gelar Grandmaster. Untuk melengkapi ya karirnya kawan sebagai pecatur ataupun sebagai YouTuber. Oke, semoga permainan dari kedua pemain bisa menghibur kalian kawan. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.